Hai Bunda yang ada di rumah. Video kali ini kita akan membahas tahapan susu pranagen untuk Bunda dan calon Bunda. Tahapan pertama yaitu pranagen essensis. Pranagen essensis ini dirancang khusus untuk mempersiapkan pembuahan dengan 3 nutrisi penting, yakni asam folat, zat besi, dan zinc. Tahapan yang kedua yaitu pranagen emesis. Pada trimester pertama, biasanya Bunda mengalami mual-mual ya. Solusinya, Bunda dianjurkan mengonsumsi pranagen emesis. Rahasianya terletak pada sinergi antara kandungan protein serta vitamin B6 yang tinggi pada susu tersebut. Susu ini juga tinggi asam folat. Tahapan ketiga, pranagen mami. Untuk kehamilan normal, tanpa gejala mual dan muntah, Bunda dianjurkan mengonsumsi susu pranagen mami. Pranagen mami merupakan nutrisi lengkap tinggi asam folat yang dirancang khusus untuk menunjang gizi ibu hamil dan janin. Hal ini dimaksudkan agar berat janin bertambah setiap bulan sesuai standar mencegah kehamilan prematur. Tahapan keempat yaitu pranagen laktamom. Sesuai namanya, susu pranagen ini diperuntukkan untuk Bunda yang telah bersalin alias ibu menyusui. Pranagen laktamom ini dirancang secara khusus tinggi vitamin B2 dan B12 untuk membantu meningkatkan kuantitas serta kualitas ASI ibu. Nah, itu tadi 4 tahapan susu pranagen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.